itu selayaknya kita mengheningkan cipta kepada para pahlawan-pahlawan kita. Hening cipta dimulai. Proklamasi diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Baik, yang saya hormati Kecamatan Medan Belawan, Bung Jaya Saputra ada di belakang saya. Tepuk tangan Bung buat Bung Jaya. Kemudian hadir juga bersama kita anggota DPR Provinsi Ibu Tia Ayu Anggrani. Tepuk tangan Bu Tia. Kemudian hadir juga bersama kita anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Gerindra, Ketua Fraksi Bang Suryanto ataupun Butong. Kemudian bersama kita juga hadir anggota DPR Kota Medan dari fraksi Partai Gerindra, Ibu Suci Suciati. Kemudian pimpinan anak cabang yang terdekat, Bung Haris Kelana Damanik. Kemudian hadir bersama kita tokoh-tokoh masyarakat merayakan kemerdekaannya yang dijajah oleh para penjajah. Kita pada saat itu para pemuda, para orang tua mendeklarasikan bersama Soekarno dan Hatta untuk menjadi 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Kita mengetahui Indonesia adalah 4 terbanyak penduduk di dunia. Kemudian dibentangi khatulistiwa. Di Indonesia bermacam suku, bermacam budaya, bangsa, bahasa, kemudian etnis bersebar di seluruh pulau yang tersebar di 17.000 pulau di Indonesia. Cita-cita kita adalah kebersamaan sehingga dapat memperebut kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini kita mengenang kemerdekaan itu. Kita mengapresiasi kemerdekaan itu yang digagas oleh para pahlawan-pahlawan kita. Kita tahu mereka berjuang, meninggalkan keluarga, mengorbankan jiwa, raga, harta, sekalipun anak istri
dikorbankan pada saat itu mereka kemudian pertempuran untuk merebut kemerdekaan. Dalam hal ini kita tinggal mempertahankan kemerdekaan itu. Saudara-saudaraku sekalian, para pengurus, pimpinan anak cabang, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat juang Partai Gerindra yang berhadir pada pagi hari ini adalah momentum kemerdekaan kita. Ini adalah yang harus kita apresiasi terhadap para pahlawan-pahlawan kita. Maka untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan anak cabang Partai Gerindra Medan Belawan, Bung Jaya Pasaribu, yang membuat, yang mengenang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak panjang lebar, karena saya tahu tadi Bung Jaya menyampaikan kita akan ada melakukan goes dalam rangka merajut silaturahmi, kebersamaan kita, meyakinkan kita berbeda suku, kita berbeda etnis, kita berbeda bahasa, tapi kita yakinkan kita rajut dalam satu silaturahmi, yaitu di Kecamatan Medan Belawan ini. Terima kasih Bung Jaya atas apresiasi yang dibuat di Medan Belawan ini, upacara lewat Partai Gerindra yang sponsori oleh pimpinan acara cabang Partai Gerindra untuk mengenang jasa para pejuang kita, untuk mengenang jasa para pahlawan-pahlawan kita yang kita tahu mereka mengorbankan jiwa, raga, dan keluarganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahi alim dalam ya Rabb. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Semangat iman kami dan dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan, kami dalam penjagaan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, kita di atas kebenaran ya Allah, agar kami semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara profesional, jujur dan bertanggung. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kubarkan. Go! Go!
aja.